Ini perlu diingat, ini adalah yang ada karetnya, ini untuk bagian tabung, yaitu yang ke atas seperti ini contoh pemasangan. Kemudian langkah kedua kita pasang puli. Ini yang namanya puli. Ini adalah puli yang sudah rusak. Kita ganti dengan yang baru. Setelah kita kencangkan baunya, ini harus kencang. Sekarang tinggal memasang ambel dan merakitnya orang. Tapi sebelum itu persiapannya adalah setelah kita pasang gearbox dan kita pasang bodinya dengan benar, kemudian langkah ketiga yaitu adalah pemasangan fanbel atau V-bel pada mesin cuci Sanyo 2 tabung. Kita pasangkan dulu, sambungkan ke dalam motor. Setelah kita sambungkan di bagian motor, kemudian kita sambungkan di bagian puli. Pemasangan fanbel sudah selesai. Oke, sekarang saatnya pengetesan.